Selamat datang di program studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Program studi ini didirikan pada tahun 1983 dan telah berkembang seiring waktu untuk memenuhi kebutuhan industri dan pendidikan. Dengan sejarah yang panjang dan beragam, kami terus berinovasi dan beradaptasi. Mahasiswa dilatih untuk menjadi profesional yang siap menghadapi tantangan teknologi masa depan. Mari kita lihat lebih dekat visi dan misi program studi Pendidikan Teknik Mesin. Visi dari program studi Pendidikan Teknik Mesin adalah menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan SDM dan riset serta tanggap terhadap perkembangan teks di bidang pendidikan teknis. Adapun misi dari program studi Pendidikan Teknik Mesin adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan teknik mesin yang mempunyai keunggulan bidang pendidikan guru kejuruan, profesional, dan menjadi rujukan masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pendidikan teknik mesin yang tanggap terhadap perubahan persaingan dan kemajuan indeks. 3. Menyelenggarakan penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pendidikan teknik mesin. Yang terakhir adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan bidang ilmu pendidikan teknik mesin sebagai subangsi demi kemajuan masyarakat. Dengan dukungan dari tenaga pengajar yang berpengalaman, kami siap membimbing mahasiswa menuju kesuksesan. Kami memiliki tenaga pengajar yang berpengalaman dan berdedikasi. Inilah para dosen yang siap membimbing dan menginspirasi Anda. Setiap dosen kami memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, dari teknik pemesinan hingga teknik CAD, memastikan Anda mendapatkan pendidikan terbaik. Fasilitas kami mencakup ruang kuliah yang nyaman, laboratorium lengkap, dan ruang praktik yang modern. Semua dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Kami juga menyediakan fasilitas penunjang lainnya untuk kenyamanan mahasiswa. Dengan fasilitas yang lengkap dan modern, kami memastikan setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang menyeluruh. Mahasiswa kami terlibat dalam berbagai kegiatan praktik, termasuk pengelasan, pemesinan, kerja bangku, kerja plat, perbaikan dan perawatan. Praktik CAD, dan masih banyak lagi. Setiap kegiatan praktik dirancang untuk memberikan pengalaman nyata
dan meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa. Himpunan mahasiswa kami aktif dalam berbagai kegiatan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengenalan lingkungan kampus di tingkat prodi, kegiatan seru seperti fun day, dan menyelenggarakan berbagai perlombaan memperingati Hari Kemerdekaan. Selain itu, terdapat kegiatan kuliah umum, workshop, dan webinar yang mengundang narasumber berpengalaman dan profesional, dan masih banyak kegiatan bermanfaat dan seru lainnya. Banyak mahasiswa dari program studi pendidikan teknik mesin telah meraih prestasi di tingkat regional maupun nasional. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami. Di sana, Anda dapat menemukan berbagai informasi mengenai program studi, kegiatan, dan jurnal akademik kami. Jurnal kami berisi penelitian-penelitian terbaru yang dapat menjadi referensi berharga bagi mahasiswa dan peneliti. Kami menantikan kehadiran Anda di program studi pendidikan teknik mesin. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.